Apa khabar abah-abah hari ini? Menu hari ini adalah mi goreng wet-wet. Berikut adalah bahan-bahannya. Pertama sekali kita goreng telur. Kita hancur-hancurkan telur, kemudian kita asingkan. Kita panaskan kuali dengan minyak. Kita tumis bawang yang dihiris bersama bawang putih. Masukkan cili kisar, tumis lama sikit ya, cili kisar ni biar dia garing. Kemudian masukkan daging, tomato puri, sedikit air, dan kita masukkan satu sudu cili sos, satu sudu tomato sos, satu sudu sos tiram, dan satu sudu kicap masin. Masukkan setengah cube pati ikan bilis dan juga stok haushi, garam sedikit, lada sula. Kemudian kita masukkan udang, kerana udang tak perlu masa yang lama untuk masak. Fishball yang dah dipotong, batang dan sayur sawi. Kemudian kita masukkan mi kuning, lebur ialah kat dalam. Kemudian masukkanlah telur tadi dan kita gaul rata. Kita boleh tambah tomato cherry untuk mencantikkan lagi hidangan. Inilah hasilnya mi goreng wet-wet. Makan panas-panas, merecik hawa weh.